Lesti Kejora comeback, bakal kembali tampil di layar kaca televisi Indonesia. Lesti Kejora disebut akan menghadiri ajang penghargaan SCTV Music Awards 2023 yang digelar 9 Mei 2023 mendatang. Kabar tentang kehadiran Lesti Kejora di SCTV Music Awards 2023 ini menjadi sorotan. Pasalnya ini akan menjadi kali pertama Lesti Kejora kembali tampil di TV setelah vakum selama 1 tahun. Setelah lama dinantikan, akhirnya pelantun lagu Kejora, Lesti Kejora kembali tampil di layar TV. Kabar comebacknya Lesti Kejora mencuat setelah SCTV melalui laman Instagramnya secara resmi mengumumkan nama Lesti Kejora sebagai salah satu penyanyi yang akan tampil di SCTV Music Awards 2023. Menurut informasi, Lesti Kejora akan membawakan single terbarunya bertajuk Sekali Seumur Hidup dan Insan Biasa. Selain itu, nama Lesti Kejora masuk ke dalam nominasi alias calon penerima penghargaan SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora masuk ke dalam nominasi lagu dangdut paling ngetop dan video klip paling ngetop. Baru-baru ini, SCTV membeberkan persiapan Lesti Kejora untuk kembali tampil di TV dengan penuh perjuangan dan air mata. SCTV Music Awards merupakan ajang penghargaan tertinggi belantika industri musik. Selain Lesti Kejora, SCTV Music Awards 2023 akan menampilkan Ungu, Budi Doremi, Rizky Febian, Mahalini, Tiara Andini, dan sederet penyanyi populer lainnya. Sudah banyak yang rindu dengan penampilan Lesti di atas panggung. Sekarang kalian bisa lihat Lesti Kejora tampil kembali di layar kaca SCTV. Saksikan penampilan perdana Lesti Kejora di Music Awards 2023, Selasa, 9 Mei 2023, pukul 20 live di SCTV. Sketch facial Lesti Kejora, terang SCTV dalam caption unggahannya, dikutip dari Instagram SCTV. Sementara itu, penggemar Lesti Kejora ramai mengungkapkan kerinduannya dalam kolom komentar unggahan SCTV. Alhamdulillah, terima kasih SCTV, gak ada YG di crop-crop, semoga dimudahkan dilancarkan acaranya nobar kalau ada Lesti. Membayangkan Lesti Kejora nerima piala dengan gandeng Abang Fatih, dan didampingi suami, wow pasti indah banget. Ayo Lesti Lovers, Leslar Lovers, Bilovers siap trendingkan penampilan Bunda Lesti di SCTV Award. Keluarga gue emak, abah, nenek auto nongkrong depan TV SCTV nih soalnya sekeluarga ngefans Lesti, udah gak sabar pengin lihat Bunda Lesti tampil. Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah tidak pernah terlihat tampil lagi di TV. Setelah kasus KDRT yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar bocor. Pasalnya, imbas kasus KDRT mencuat, Rizky Billar mendapatkan larangan alias diboikot dari TV. Sama dengan suaminya, Lesti Kejora turut istirahat dan vakum dari TV hingga terhitung 1 tahun.